Dia macam ni. Dia tegak sikit. So, assalamualaikum guys. Selamat kembali lagi di channel YouTube aku, Jai Will Do. So, korang yang bestai, jangan lupa tekan butang subscribe ke bawah ni untuk dapatkan notifikasi awal tentang video baru aku. Nak minta satu dekat korang, jangan skip iklan and support aku. Okay guys, so hari ni hari ni tak ada apa sangat. Wow, thank. Hari ni aku nak sembang berkenaan laju-laju semua ni. Aduh, bahaya. Buat relax sudah. Wow, GTR mantap guys. Macam mana boleh jam eh? So guys, hari ni aku nak sembang dengan korang macam mana nak tegakkan motor LC 135 korang. Ha, macam mana nak bagi LC 135 korang tegak. So guys, benda ni bukan sebab apa tau kita nak tegak kan. Dia cuma nak nampak lawa, bila motor korang parking. So ada 3 tips untuk tegakkan LC 135 korang, and korang tengok video ni sampai habis, aku terangkan satu persatu. Okay guys. So guys, cara pertama adalah dengan turunkan fork motor korang. So LC ni ada standard fork dia, memang tinggi lah. Kalau korang tengok pada depan macam ada taring 2 lah, sebab nampak dia punya fork tinggi. So korang nak rendahkan, nak tegakkan motor korang, korang kena turunkan fork lah. At least dalam 1.5 inci ataupun 2 lah. Macam aku ni, aku turun 1.5 inci. So dia nampak kemas sikit lah, nampak garang sikit lah kalau korang turun fork. And lagi satu, LC ni kalau korang nak turunkan fork, korang tak boleh macam Y tukar skru je. LC ni korang kena grind stopper dia, kena pergi kedai lah. Kalau korang ada grinding machine boleh lah buat kat rumah. Kalau tak ada, kena pergi kedai lah. Grind stopper dia baru korang boleh turunkan dia punya batang fork tu. So itu cara yang pertama. So guys, okay, untuk turun fork, berapa bro cost nak turun fork? So ikut kedai lah, average dalam RM50, siap grinding, siap turun tu lah. So bagi aku okey lah, takde amal sangat kan, nak bagi motor nampak kemas sikit je. So guys, cara yang kedua adalah dengan korang tukar monoshock motor korang. LC 135 monoshock dia saiz 205mm. So nak nampak tegak sikit motor korang, korang kena tukar saiz tinggi sikit. Macam mono Y-Suku ke, mono aftermarket brand lain ke, macam YSS, Supremo. Saiz 210 ok lah, aku rasa dah nampak tegak lah, tinggi sikit lah. So korang boleh tukar mono korang dengan mono mahal sikit lah, dengan harga 100 lebih lah. Itu cara yang kedua. So guys, kalau mono tu aku rasa korang dapat dua benda lah, keselesaan untuk riding and motor korang nampak lagi kemas lah, sebab tegak sikit kan. So ikutlah pilihan korang, korang nak buat yang mana dulu, tukar mono ataupun turun fork dulu. And yang ketiga, yang last kali ni ramai orang buat. Memang ramai lah orang buat, sebab dia antara kos yang paling murah. Korang nak nampak motor korang tegak and tak perlu banyak barang pun, hanya tukar satu barang je. And aku jumpa lagi GTR aku depan ni, GTR merah ni depan ni. Mungkin jodoh kot. Korang doakan lah aku dapat pakai satu hari nanti. Mana tahu kan, mana tahu lepas ni channel ni bertukar jadi channel kereta ke, pasal GTR ke. InsyaAllah, amin. Nombor dia garang babe, 1, 3, 4 sebatang ke.
Kalau tag 3.8 berapa? Mahal siut. Dah nak 10,000. Wah, pilot. Okay guys, iklan kejap, sorry. Okay, yang ketiga adalah side stand ataupun orang panggil tongkat. So guys, side stand ataupun tongkat ni korang boleh tukar kepada RZ-nya, RXS punya ataupun Y suku punya. Yang paling banyak sekali orang tukar adalah RZ punya. Memang panjang and tegak lah. Memang tegak kalau RZ punya. So Y suku punya dia kurang tegak berbanding RZ, tapi still tegak sikit berbanding LC punya yang standard. And korang boleh pilih lah tiga tu, korang nak pakai yang mana. RZ semestinya murah lagi lah daripada berbanding Y suku punya side stand. So ada juga yang tanya, bang, kenapa dah pakai tongkat RZ tapi tegak sangat motor ni? So korang buat je lah cara lama. Korang tekan-tekan sikit motor tu bagi rendah sikit. Dia memang tegak sebab RZ punya memang panjang tongkat dia. So aku nak pergi beli tongkat tukar supaya motor aku nampak lagi tegak and lawa lah bila bergambar tu. Senang lah, tak payah alas-alas batu dekat tongkat korang. Nampak nampak motor tegak kan. So kita tukar je lah tongkat. Okay guys. So guys, okay, ni sebelum pasang eh. Sebelum pasang, ni tongkat LC 135 standard. So guys, okay, ni tongkat Y suku. Dia macam ni. Dia tegak sikit. So kita try pasang dulu lah, tengok tegak macam mana. Okay guys, cun. So guys, nak buka ni spanner 17 lah. Ni dia punya skru spanner 17. So guys, okay, settle pasang. Dia tegak sikit lah pada LC nya, tapi tak tegak macam RZ punya. So berapa aku beli bro? RM RM10 je bro. Ni local ni local lah, janji dia tegak sikit. Okay guys, dah tegak. Dah tegak. So motor korang akan nampak tegak lah. And lagi senang lah korang nak ambil gambar. Cantik guys, kemas. So tips dia, korang nak jaga tongkat ni, jangan lah duduk atas motor kalau tengah stand kan. Double stand tak apa. Kalau tengah stand tepi ni, jangan lah. Memang bengkok lah stand korang. Tak pun tapak dia bengkok. So ni aku dah pasang lagi kat kedai. Habis kotor tangan semua. Nak mempomen punya pasal, kita pasang terus lah. Aku tak expect pun harga dia RM10. Sebab mungkin yang ni kopi, yang ni local lah kot, RM10 je lah. Kalau yang HLY tu mahal sikit lah. Tapi apa-apa pun puas hati lah. Kalau RZ dia lagi tegak, korang kena tekan sikit motor korang ke sini bagi dia tumbang sikit. Kalau yang ni cun-cun je. Harap bermanfaat lah untuk korang. So siapa yang nak nampak motor korang lagi kemas tegak macam ni, boleh beli lah tongkat Y15. So okay guys, hari pun dah nak maghrib and semoga video ni bermanfaat untuk korang. So jangan lupa subscribe, like, share dan komen. See you guys in next video. Peace out. Ciao. Korang kalau nak dapatkan LED ni, boleh WhatsApp aku lah dekat link dekat bawah. Murah-murah saja bosku.